Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua. Malam ni kita menyambung kita punya bicara santai kita untuk siri yang ke-12. Pertama sekali minta maaf lah sebab kita lewat sikit malam ni. Malam ni kita start setengah jam lewat sebab kita ada problem dengan internet tadi. Biasalah production amator ni, kita semua kena cari sendiri ni, dia lambat sikit lah. Minta maaf lah, setengah jam lewat malam ni, record ni. Selalunya kita start sebelah, lewat sikit-sikit kan, seminit dua, setengah jam tak. Macam mana kita merancang. Tuhan menentukan kita lewat setengah jam malam ni. Tak apalah. Jadi tak apalah, mungkin ada hikmahnya. So, kita tengok perempuan live malam ni. Syah Zril Fitri Kulim Clear ni. Aries Nizar Kuantan. Muhammad Afifi, sahabat kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Hilmi, Wan Ismail. Gombak clear lah. Alhamdulillah. Syah Zril Fitri, Syahrudin Harun Bertam Putra Clear. Muhammad Taufik Afiq. Syahrul Ruzaini. Zul Alif. Zul Alif. Atik kita. Tiap minggu dah. Okay. Kimi Saman, saya punya bos. Salam dah tunggu lama. Lewat sikit bos. Saya ada masalah teknikal internet tadi. Baik. Jadi insyaAllah kita menyambung malam ni. Kita punya tajuk. Hantuah sastrawan versus sejarawan. Okay. Jadi malam ni kita cuba nak merungkai tentang panglima hantuah. Yang mana sebelum kita start lebih jauh, saya nak kena bagi disclaimer dulu yang saya bukan mahir dalam bidang ni. Jadi saya tujuan malam ni bukan untuk saya nak cerita teori saya kaji apa, tak ada. Cuma kita nak bagi kedua-dua buah, kedua-dua perspektif. Macam tuan-tuan yang dah biasa dengan Semang Santai, tuan-tuan clear lah. Kita punya style, choosing party. Kita tidak memilih mana-mana side. Kita kemukakan kedua ataupun ketiga keempat side yang ada. Kita kemukakan semua kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nilai lah sendiri yang mana yang lebih genuine, yang lebih tulen, yang boleh dipakai. Okay, jadi malam ni saya akan kemukakan dua buah teori, dua buah sudut pandang, iaitu sudut pandang sejarawan yang majoriti mengatakan hantuah itu tidak wujud dan sudut pandang sastrawan yang berkeras mengatakan hantuah memang wujud. Bahkan hantuah pernah dijadikan dalam silibus novel sekolah menengah dulu sebelum ini. Dia ambil karya hantuah itu yang ditulis oleh Ismail Masai, tak salah. dalam silibus kementerian pelajaran. Tapi kemudian selepas itu berlaku pertikaian, perdebatan semua ni, maka akhirnya tak ditarik balik lah masa tu novel tu. Kemudian dia ganti dengan novel-novel lain lah. Jadi tak apalah. Perbahasan tentang hantuah sama ada wujud ataupun tak wujud terus berjalan. Kalau tuan-tuan tanya kepada orang-orang yang minat dengan bahasa, dia akan berkeras hantuah memang wujud. Kalau tuan-tuan tanya dengan orang, alhamdulillah, dengan orang-orang yang ilmu persilatan, dia lagi keras menyatakan hantuah memang wujud. Apatah lagi orang-orang yang dalam ilmu persilatan dalam bidang pusaka gayung, pusaka pimpinan Allahyarham Datuk Mir Abdul Rahman, yang merupakan keturunan Ngah Ibrahim, keturunan hantuah, mengatakan memang hantuah memang wujud. Tapi kalau tuan-tuan tanya dengan ahli-ahli akademik yang contemporary, ahli sejarah yang orang kata syadid dengan sejarah dia, maka dia tak setuju. Dia kata hantuah tak, mana mungkin hantuah wujud. Dia adalah sekadar cerita dongeng, cerita hikayat. Seperti mana hikayat Mahabharata dengan Ramayana, hikayat epik Gilgamesh, hikayat Merong Mahawangsa, kemudian apa lagi, hikayat Amir Hamzah, kemudian banyaklah hikayat-hikayat yang terkenal zaman dulu tu. Begitu. Ada juga hikayat-hikayat yang memang jelas direka, tetapi dengan tujuan yang baik. Contoh macam hikayat anak Mak Lela gila. Ini memang hikayat yang direka. Hikayat Farida Hanum. Tetapi tujuan dia untuk memberi kesedaran. Ketika itu tentang kesedaran kemerdekaan lah. Tetapi bila menyebut tentang hikayat Hang Tuah ini, yang pertamanya hikayat Hang Tuah ini, munculnya cerita hantuah. Kita nak start di situ. Bagaimana munculnya cerita hantuah? Kerana dia terdapat dalam beberapa kitab sejarah. Okay. Yang paling jelas dia ada dalam Suratus Salatin. Kemudian dia ada juga dalam kitab sejarah Melayu. Kemudian dia juga ada dalam kitab Hikayat Hang Tuah. Kemudian ada juga petikan dia dalam Bustan As-Salatin. Bustan As-Salatin karangan daripada Syekh Nuruddin Araniri. Suratus Salatin, tuan-tuan pun tahu, Tun Sri Lanang. Dia tahun 1616. 1616 ini, tahun 1616 ni lebih tepat
pengakhiran karangan Suratul Salatin ini pada 13 Mei 1616. Kemudian, tetapi Suratul Salatin sendiri dia ada pelbagai versi. Kalau tuan-tuan cari versi Suratul Salatin, tuan-tuan takkan jumpa yang tuan-tuan tak boleh claim inilah Suratul Salatin yang sebenar. Tak boleh. Sebab Suratul Salatin sendiri ada 29 versi. Ada versi Oxford, ada versi Shelbier, ada versi Esamah Said, ada versi Suntingan Kasim Ahmad. Banyak. Suntingan itu berbeza-beza. Tetapi semua versi Suratul Salatin itu adalah ada petikan cerita tentang hantu. Cuma jalan cerita dia banyak. Tuan-tuan akan jumpa hantu bertempur dengan Lanun. Tuan-tuan boleh jumpa cerita hantu itu berguru dekat Pulau Besar dengan Adiputra. Tuan-tuan boleh jumpa hantu itu datang daripada apa mana Indrapura. Indrapura ni Pahang. Kemudian tuan-tuan boleh jumpa dalam hikayat hantu juga. Hantu ini datang daripada Bugis. Anak kepada Raja Bugis dan Imam Pewah. Kita akan pergi nanti. InsyaAllah boleh. Universiti Teknikal Malaysia Melaka clear. Melaka ni, from Melaka. Tumpak clear, Haji Rusdi Osman. Taman Gurbahu clear. Okay, baik. Some Strangers Kudai clear. Muhammad Yusuf, Robby clear and ready. Okay, baik. Tanta clear. Lambat sikit, kami sedang menanti. Hari Iskandar, Sungai Tani clear. Saya kenal Hari Iskandar ni, selalu ada. Dia rajin share, Alhamdulillah. Pulau Tegipil, Sandakan, Sabah. Oh ya, ada juga. Alhamdulillah. Okay, baik, kita nak start. Jadi kita cuba ambil dua sudut pandang, tapi saya nak bagi pandangan yang pro hantu dulu. Pandangan yang pro kewujudan hantu dulu. Kemudian kita akan pergi pandangan yang tak pro, ataupun kita akan blend sekali. Tengok macam mana yang sesuai based on soalan tuan-tuan lah. Okay. Saya dah disclaim siap-siap tadi. Saya tak pakar dalam bidang ni. Jadi soalan ada yang saya tak boleh jawab, saya akan mengakulah. Okay, senang. Baik. So kita nak kenal dulu siapa hang tuah. Hang tuah ini dia muncul dalam pelbagai nama. Yang pertama mengatakan hang tuah itu memang nama dia. Okey, ada yang mengatakan yang kedua nama dia Syekh Abdul Rahman yang kedua. Ini versi Islamik sikit. Yang ketiga hang tuah ini juga disebut sebagai Daeng Ratnapati. Ini versi Jawa. Yang mengatakan itu adalah hang tuah. Tapi tak apalah, kita balik pada asal, kata hang tuah itu adalah hang tuah itu, siapa dia? Baik, menurut kajian Profesor Hashim Musa daripada UPM dan tim dia, Profesor Abdul Muati, tentang hantu ini, dia lahir dalam tahun 1431. Okey. 1431. Nampak? Okey. Dan tuan-tuan, 1431 ini dia kurun ke berapa? Kurun ke? Bila sebut 14 bermaksud kurun ke 15. Ingat yang tu. Okey. 14 bermaksud kurun ke 15. Kita sekarang tahun 2017, 20. So kurun ke 21. Tuan-tuan pegang itu, tuan-tuan akan clear dengan sejarah. So dia lahir dalam kurun ke 15, 1431. Dia pernah berkhidmat dengan beberapa orang Sultan Melaka. Okey. Dan yang menariknya untuk orang yang menyokong kewujudan hantu ini, nama daftar nama para Sultan Melaka ini memang ada dalam catatan Melayu. Ada dalam Suratul Salatin, ada dalam Bustan Salatin, ada dalam Sejarah Melayu, ada dalam Hikayat Hang Tua, ada dalam catatan Al-Bukhaki, ada dalam catatan Okinawa, ada dalam catatan Raja Maharaja Shing Cina. So, jelas catatan itu nama yang teli, nama yang betul. So, ini dipanggil sebagai dalam istilah ilmu hadis, dia kuat lah, dia mutawatir lah. Sebab dia banyak rujukan yang berbeza matan, ya, tetapi nama yang sama. So, kuat dengan nama-nama ini. Nama-nama Sultan Melaka. So, kita akan pergi, nak kenal hantu, kita tengok Sultan Melaka dulu. Okay, kita akan bermula dengan, saya nak tulis ni. Okay, nampak tak? Ini, maka ni semua ni disponsor oleh geng Putrajaya. Afifi, Syuk, Yuji and the gang. Saya guna malam ni, pahala ni, insyaAllah. Baik. So, nak tulis ni. Okay, cara nak mudah macam ni, saya nak ajak tuan-tuan cara formula mudah. Kita letak tuah kat sini. Tulisan memang depan-depan lawa. Masuk komputer jadi, masuk laptop tak, masuk handphone jadi tak lawa. Tuah di sini dia lahir 1431. Baik. Kita nak ambil Sultan Melaka panjang sangat. Kita ambil yang hidup dalam zaman dia. Baik. Yang pertama nama dia Sultan Muhammad Shah. Okey. Sultan Muhammad Shah. Okey. Kemudian Sultan
Muzaffar Shah. Kemudian Sultan Mansur Shah. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah. Alauddin kami tengok depan-depan tu sana. Ha tu kan. Hafiz dah tengok lah. Depan-depan memang lawa. Dan kemudian Mahmud Shah. Mahmud Shah. Nampak tak dekat ni? Saya nak pergi cara mudah nak apai. Baik. Sultan Muhammad Shah dia perintah selama 20 tahun. Apa nampak lah ni? Striking tu apa nampak ada? Urin tak nampak ah. Hijau. Hijau tak nampak. Hijau kat mana? Hijau tu. So nak ganti dengan hijau. Try ah. Ya, dah ingin mempawah. Itu ayah dia, Raja Bugis. Ayah kepada hang tua. Ini versi yang Jawa lah. Versi yang satu lagi lah. Okay, dia banyak version. So, bila bercakap tentang hang tua, tidak ada orang, mana-mana orang ataupun mana-mana pihak yang boleh claim dia lah pemegang sauter patri ketulinan cerita hang tua. Tak boleh. Sampai sekarang, profesor universiti pun tak berani claim. Dia lah pemegang kebenaran cerita hang tua. Tak ada. So, malam ni kita kena berlapang dada. Cerita hang tua yang ada kat kita masing-masing tu, bukan sauter patri yang paling benar. Okey. Okey baik. So Sultan Muhammad Shah dia bermula dalam tahun berapa? Saya nak pergi warna lain pula. 1424 sampai 1444. Okey, ini 1444 sampai 14 berapa? 15 tahun. 1459. Okey. 1459. Ini 1459 sampai 1477. Ini 1477 sampai 1488. Ini 1488. Alamak. Sampai 1511. Itu Melaka di ditawan oleh Portugis. Nampak? Baik. Nampak tak dekat kamera yang ni? Tuan-tuan nampak tak dekat kamera? Nampak. Haji Rusdi Usman, adakah kena mengena dengan Wali Songo? Kalau kita tengok version yang Islamik punya, hantuah ini berguru dengan Adiputra. Adiputra itu sempat berguru dengan Syekh Ismail, yang mana Syekh Ismail adalah guru kepada Wali Songo. So, dia ada kaitan kot itu. Okay. Nah, sejarah itu terdapat dekat Pulau Besar. Okay. Syekh Ismail, Sultan Arifin Syekh Ismail, guru kepada Wali Songo dan juga guru kepada Adiputra dan juga guru juga kepada Pendekar Yunus, yang mana Adiputra itu adalah guru kepada Hang Tuah. Okay. Nah, baik. So, nampak di sini tahun-tahun dia. Okay. 1424, 14, okay, baik. So, Hang Tuah lahir 1431. Bermaksud dia lahir dalam julat ini. Dalam zaman Sultan Muhammad Shah. Okay. Dan dia membesar semua kot lorong ni. Ini umur dia antara daripada 15 ke 28 ke 46 ke 57 ke 80. Kenapa saya penting untuk catat yang ni? Kerana kita akan tengok nanti catatan Al-Burkarki menceritakan tentang hantuah ketika zaman Mahmud Shah umur 80 tahun. Ketika itu. Okay, kita akan pergi. So ini catatan, ini adalah sejarah yang sebenar. Okey, senarai nama Sultan Melaka yang berakhir dengan Mahmud Shah 1511. Okey, inilah peristiwa yang dia berkenan dekat Puteri Gunung Ledang, Sultanilah. Okey, yang hantuah bawa rombongan. Yang ketika ini hantuah dia dah 70 lebih dah. Okey, yang ketika itu apa Puteri Gunung Ledang tolak dan dia segan nak balik Melaka. Ada dua teori. Yang pertama dia terus menetap di Johor. Okey, dan dia lari ke, bukan lari, dia berpindah ke Temasek, ke Singapura, yang mana kuat teori itu dikukuhkan dengan Al-Burkarki nanti. Catatan Al-Burkarki, Alfonso di Al-Burkarki itu mengatakan hantuah itu berada dekat Johor ataupun Singapura ketika itu. Catatan yang kedua kuat juga,
Selepas dia Puteri Gunung Ledang tolak pemenangan itu, Hantuah bawa diri ke Sungai Perak, ke Ulu Perak, dan dia benamkan keris di situ kan, yang di situ yang dia ucapkan ayat takkan Melayu hilang di dunia tu. Kuat juga kerana yang mewarisi kami sehari sekarang adalah Kesultanan Perak. Okey, kuat juga. Dan cerita tentang Hantuah berakhir dekat Ulu Sungai Perak itu terdapat dalam Hikayat Hantuah. Cerita tu dan baca Hikayat Hantuah, yang last sekali dia cerita Hantuah berakhir di situ. Yang menariknya, cerita yang sampai kat kita ni cerita Hantuah Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu. Dalam Hikayat Hantuah, dalam Salatin dan dalam Hikayat Hantuah lah, cerita tentang Hantuah berlima ini dia wujud takat awal lah, takat orang Jawa mengamuk. Kemudian mereka lima bersaudara, Pisaran, Lanun semua sebagainya, Hantuah jadi panglima. Kemudian tiga batak tu dah gugur, tinggal Tuah dan Jebat. Tuah kena fitnah, Jebat tuntut bela, mereka lawan nanti ada orang cucuk daripada bawah apa semua tu kan. Betul kan? Watak Jebat pun habis di situ. Kemudian watak yang lagi tiga orang tu habis terus. Hanya watak Hantuah yang wujud. So, menjadi pertikaian orang, mana lagi empat orang ni pergi mana? Adakah watak sampingan yang diadakan ataupun di mana mereka, di mana kubur lah macam tu? Ini perbahasan ni saya tak kesukur yang mana-mana ni. So, cuma beritahu. Okay? So, seolah-olah Hantuah saja sebenarnya. Yang lagi empat orang tak ada pun diadakan macam tu. Sebab tentu kalau buka surat Salatin versi yang Oxford punya, dia tak kata lima orang, dia kata sembilan orang. Okay? Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Siang, enam, ada lagi tiga saya lupa. Okay? Saya ingat Hang Siang, pasal dia mengenai siang. Okay? Okay, baik. Hampir mana? Okay? Sembilan orang. Okay? Baik. Ya, betul. Muhammad Sobri Yusof. Hikayat Melayu lama kata Abang Tuah berjumpa dengan Nabi Khidir. Sahih ke Ustaz? Betul. Terima kasih. Sebab tu saya kata tadi, Hikayat Hang Tuah ada beberapa versi. Surat Salatin ada 29 versi. Yang versi itu semua ada cerita pasal Hang Tuah. Tapi versi dia berbeza-beza banyak. Salah satu versinya, yang versi Islamik itu, mengatakan Hang Tuah berjumpa dengan Nabi Khidir. Yang mana syarat untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, dia kena korbankan taming sari dia. Sebab tu dia lepaskan kepada Kesultanan Mahmud Shah. Mahmud Shah serahkan kepada anak dia, Muzaffar Shah. Yang mana Muzaffar Shah itulah pembuka Perak. Yang bawa keris tersebut ke Perak. Dan nak buka kerajaan baru di Perak. Kereta itu disebut sebagai kerajaan Kampar. Yang mana ketika mana dia melalui sungai Perak itu, dia tanya kepada pembesar dia. Ini kawasan sungai apa dan sebagainya. Maka beta nak buat negara baru. Nak ganti Melaka kan. Melaka dah runtuh. Maka dia cadangkan nak buat nama Melaka juga. Maka orang tak bagi, pembesar tak bagi sebab takut jadi fitnah dan sebagainya. Maka mereka ambil nama Perak sempena Tun Perak. Sebab Tun Perak lah yang mengangkat Melaka kan. Itu salah satu versi lah. Okay? Baik. Okay, baik. Betul ke dekat Pulau Besar ada tapak kaki Hang Tuah? Zam. Betul ke dekat Pulau Besar? Tak betul ke dekat Pulau Besar ada tapak kaki Hang Tuah? Yang tu tak berapa sekali saya duduk pergi Pulau Besar. 3-4 kali kita duduk pergi Pulau Besar banyak kali tak jumpa lagi lah. Zam. Tapi tempat yang dikatakan kubur Hang Jebat tu kita pernah sampai lah. Okay? Dekat Pulau Besar. Dia dalam ni. Dia dekat-dekat nak naik kaki bukit nak ke Gua Yunus tu. Jumpa. Ada satu kubur tu dikatakan kubur Hang Jebat. Memang terbiar. Menurut penduduk tempatan, memang sengaja kerajaan Melaka letak kubur dia di sana kerana dia penderhaka. Allahu Ta'ala alam. Tapi kubur dia yang paling orang kata diterima pakai secara general, bukan terletak di Pulau Besar lah. Letak di satu tempat lain di Melaka, yang kubur dia tu ditandakan warna kuning sebab dia pernah jadi raja. Okey, baik. Pergi Hang Tuah tu tak kering ke Ustaz kat Melaka tu? Dekat kampung Duyung tu kan? Memang tak kering. Tapi tak tahu dah lagi pergi Hang Tuah ke ataupun pergi ulama' yang lain ke. Tapi memang tak kering. Okey? Okey, baik. Zam, Ihak. Apa kata Hang Tuah dengan penyebut? Sagi-sagi pelan-pelan. Kita pergi Hang Tuah ni dulu. InsyaAllah. Banyak ni. Okey, baik. So, jelas dah dekat tu. Dia punya cerita. Baik. Dekat tu. Boleh? Saya nak padam. Okey, boleh padam ah? Masya-Allah. Baik. So dia berakhir, tak payah padahlah, saya sayang pula yang ni. Dia berakhir umurnya 80 tahun. Baik. Catatan yang paling kuat untuk orang yang mengatakan
apa hantuh ni, teori hantuh ini yang dikemukakan oleh Profesor Emeritus Dr. Hashim Musa UPM, ada dua catatan yang paling kuat. Dia ada banyak. Okey, catatan Laksamana catatan apa Raja Cina pun ada, tapi yang paling kuat dia catatan dia panggil, yang pertama dia panggil catatan Rukyu. Yang kedua catatan Commentaries of Al-Burqaqi. Commentaries. Antum belajar silat apa? Tak boleh tanya. Hang tu belajar silat apa? Allahu taala ala kena tanya orang silat ah. Okey, Hang Ambil Kaki ni ditulis dalam tahun Allah masya nama 1576. Bisa clear nampak tak? Okey. Okey baik. Dalam catatan Rukyu ataupun Rukyu ni, dia Rukyu ini dia zaman itu kurun ke 15, Rukyu adalah wilayah kerajaan Cina. Okey. Tapi dia terletak dekat kepulauan dekat belah Jepun. Nak senang habak, Rukyu ni sekarang adalah Okinawa. Okey. Dalam ini ada, dalam catatan Rukyu ini, dalam catatan Rukyu ini ada ada beberapa surat yang memang ini profesor daripada Okinawa sendiri berurusan dengan profesor UPM, cerita tentang apa surat berbalas surat antara Raja Melaka dengan Raja Rukyu. Dan ada, ada ada satu surat tu memang hantuah sendiri tulis dekat Rukyu. Dan surat itu berbahasa Cina lah. Okay. Surat itu berbahasa Cina. Dan dia telah pun diterjemahkan. Dan memang dalam dia sebut La Sha Mana hantuah. Okay. So, kuatlah kukuh mengatakan dalam surat ni banyak cerita tentang seorang lelaki yang La Sha Mana, La Sha Mana ni tak sebut hantuah lah, sebut La Sha Mana. Maksudnya, watak Laksamana tu kuat dalam kerajaan Melaka. Apa-apa pun, ada satu surat itu yang kerajaan Rukyu ni beberapa orang panggil pengang peladang, panggil apa? Pedagang ni kena ganggu, okay, dekat lautan yang mana berdekatan dengan Melaka. Maka Sultan Melaka menitahkan La Sha Mana ni yang kata hantuah ni pi untuk selamatkan pedagang-pedagang daripada kerajaan Cina ni. Okay? Baik. Sebenarnya kalau kita kaji kerajaan Cina dengan Jepun ni pun, sejarah awal dia pun boleh tahan juga contoh ada tu. Macam mana bangsa Cina dengan bangsa Jepun ni tak setuju. Dia panjang lah. Dari KP tu, saya jadi merewang pula. Okey, baik. Jadi, hang tua ni memang wujud lah. Kita jangan jump to conclusion lagi. Saya baru bagi sudut orang yang sokong. Saya ada seorang, ada orang yang menentang. Okey, baik. Okey, baik. So, catatan Rukyu jelas menyebut La Sha Mana, menyebut tentang kerajaan Jepun beli sebahagian, beli macam-macam barang dekat Melaka. Kemudian, La Sha Mana ni sebagai penterjemah kepada Sultan. Baik. Ada ada satu surat daripada Melaka dihantar kepada kerajaan Rukyu, tulisan Cina, yang bawah itu disign ataupun ditulis oleh penterjemah kepada Sultan, dia letak nama dia La Sha Mana. Yang ramai sejarawan sastrawan setuju itu adalah hantuah. Mai persoalan macam mana hantuah boleh tulis bahasa Cina? Yang menjawab persoalan itu adalah hikayat hantuah ada sebut, hantuah boleh bercakap 12 bahasa. Okey. Kehebatannya lah. Okey, baik. So dalam okey, itu catatan Rukyu yang lagi lama lah. Okey, sebab catatan Rukyu ni dia berakhir dalam tahun 1521 kalau saya tak silap. Dia panjang, dia perjalanan dia 14 lebih, 14 something ke 1521. Tapi yang agak latest 1576, Commentaries of Al-Burqaqi. Ini memang Commentaries of Al-Burqaqi adalah dia macam orang panggil apa? Travelog tau, travelog. Alfonso de Albuquerque ni dia kan Portugis punya pegawai yang dia pusing dunia habis jajah tu. Dia tulis travelog. Bila dia mati, anak dia terbitkan balik travelog itu dalam nama Commentaries of Albuquerque, diterbit dalam tahun 1576. Okey, kemudian Oxford buat balik. Okey, sebiji-sebiji anak dia nama Brás Albuquerque, nama anak dia. Brás Albuquerque nama anak dia. Dalam catatan tersebut Albuquerque cerita bila dia sampai Melaka. Ni, okey, ayat-ayat Al-Burqaqi dia kata there is one Lesemen, okey, Lesemens, L A S S E M A N E S. Dia guna ayat ni. There is one Lesemens, saya tak tahu bunyi macam mana, who is 80 years old of age. He is a great soldier, a very knowledgeable man and a brave person. Ini
ayat ini memang ada di dalam catatan Commentaries al-Burkarki. Commentaries of al-Burkarki ini dia bukan novel, dia bukan buku sastra, dia memang catatan sejarah. So bagaimana al-Burkarki boleh sebut Lysimenes who is 80 years old ketika ini, dan seorang yang gagah dan kuat, dan ada surat daripada al-Burkarki hantar kepada beliau Lysimenes ini suruh dia mai ke Melaka. Bermaksud ketika Burkarki datang ke Melaka, Lysimenes ini sudah tidak ada di Melaka. Itu yang saya kata tadi tu, dia dah pergi ke Johor ataupun Singapura ataupun Perak. Tapi memang al-Burkarki perlukan dia kerana kemahiran 12 bahasa dia dan kebijaksanaan otak dia dan pengaruh yang dia ada. Burkarki nak dia untuk kerja dengan Burkarki. Ha, ini dalam apa komentar soal Burkarki, tetapi lelaki ni tak mai. Ha, okay. Itu yang kita pantang, takkan boleh hilang di dunia tu. Dia tak mai. Okay, dia tak pi. Dan yang paling kuat mengatakan umur 80 tahun ini catatan sejarah dan teli dah dengan umur dah di sini 80 tahun ketika zaman Mahmud Shah yang mana berakhir tahun 1511 yang juga merupakan penjajahan Portugis. Nampak teli dah kat situ. Itu yang kuat daripada ni mengatakan hantu memang wujud tu. Cuma La Shamana dalam catatan Rukyu, Lysimenes dalam catatan Burkarki dan Hang Tuah, those three words, adakah orang yang sama ataupun tidak? Itu jadi perbahasan sampai sekarang. Okay? Ha, baik. Muhammad Jasmi Sazali, memang hanya personality Hang Tuah saja ke yang ada bukti wujud? Ha, itu saya sebut tadi tu. Kalau tuan-tuan boleh patah balik, tadi saya sebut dah. Okay? Watak lima orang ni, tak apa, tuan-tuan boleh replay list lagi. Kalau tak lima orang ni, dia makin kurang. Mula lima ni wujud masa mengamuk lanun je. Kemudian bila dah dapat lagi Laksamana, watak tinggal lagi tinggal dua orang je. Hantuah dengan Hanjebat. Bila Hanjebat dah mengamuk, Hanjebat pun mati, tinggal Hantuah seorang je. Watak dah berjalan sampai ke Putih Gunung Ledang. Mana pergi lagi tiga orang? Kalau Hanjebat dah meninggal, lagi tiga orang pergi mana? Ha, soalan itulah yang membuatkan ahli sejarah yang tak setuju dengan Hantuah mengatakan ia cerita dongeng. Okey? Ha, baik. Okey? InsyaAllah. Dia tanya apa? Sultan Melaka tak ada sultan sebab sultan akhir lebih kurang Perak lah. Ya, dia lebih kurang macam tu lah. Okay? Satu version macam tu. Satu version Pahang. Tapi sebab Melaka ni dia besar. Sebelum Melaka ni, dia yang kata Melaka ni, Indrapura tu Pahang, Kampar tu Perak, dia blueh lah dulu. Ha, jadi ada yang turun ke Pahang, ada yang turun ke Perak dan sebagainya. Tak apa, kita akan pergi yang tu lagi. Okey, baik. Hang bukai orang ni, hang bukai orang tu, hang nak jadi hero. Apa dia ni? Ha, okey, baik. Tak puas hati betul lah bila ada klaim hang tuah tu asal Cina. Betul. Okey. Pancar delima memang ada klaim hang tuah tu adalah orang Cina. Pasal catatan Rukyu ni dia tulisan Cina. Tapi tu dia macam terlalu simplify sangat lah. Mudah sangat benda tu. Okey, dia tak menepati piawaian sejarawan. Okey, baik. Kita sambung. Boleh saya nak padam? Nak padam tu sayang pula. Tapi tak biar penuh lah. Macam mana nak buat? Buat sikit-sikit. Kita dah dekat mana lepas kita boleh. Okey, baik. Maka kita sambung lagi. So, ini antara teori yang menyokong dia ada ni. Kan saya sebut tadi, kita akan pergi dua-dua teori. Satu kata yang dia ada, satu kata yang dia tak ada. Okey, ini antara teori yang mengatakan dia ada. So, sumber sejarah. Kalau orang bukmai sumber hikayat Hang Tuah, yang saya katakan hikayat Hang Tuah ni, dia hikayat Hang Tuah ditulis dalam tahun bila? 1626. Saya dah sebut tadi kan? 1626. Hikayat Hang Tuah ditulis dalam tahun 1626. Zaman bila ni 1626 ni? 1626 zaman Belanda. Ini yang menimbulkan kegusaran orang yang lawan dengan teori Hang Tuah. Hang Tuah dah berakhir 1511 ataupun lebih sikit lah kan? 100 tahun selepas tu baru muncul hikayat Hang Tuah. So, mungkin ada saduran karya. Ataupun macam mana kenapa tiba-tiba boleh muncul dalam tahun ini? Okey, baik. Zaman Belanda pula. Ha, ini orang yang lawan lah. Tapi orang yang menyokong kata sebenarnya hikayat Hang Tuah dah ditulis awal lagi, 1411. Tetapi cerita tu berkembang-berkembang bila Portugis main, cerita tu dibawa berlari ke Goa India. Kemudian ada seorang pembesar, dia panggil orang kaya suguh.
Orang kaya suguh, bukan suguh lah, suguh. S-U-G-U-H. Orang kaya suguh ni orang JDT, orang Johor. Dia lah pergi beli buat balik manuskrip hikayat ni, buat balik mic ke Tanah Melayu balik. So disambung lah cerita tu. Dan tahun 1626 terhasil lah, okay, hikayat Hang Tua. Wujud ke bagi pendapat, Ustaz? Maksudnya soalan saya tak faham. Bidadari setia ni maksudnya macam mana? Wujud ke bagi pendapat, Ustaz? Oh, wujud ke bagi pendapat, Ustaz? Macam tu kot maksudnya. Okay. Bagi pendapat saya, sekejap lagi. Sebab saya takut lagi pendapat ni. Dia dua-dua tu. Itu saya kata tadi. Dua-dua teori kuat. Yang menyokong ni siapa, tuan-tuan? Bukan kecil-kecil anak. Profesor Emeritus Dr. Hashim Musa ni seorang pakar dekat UPM. Dia pengkaji budaya Melayu. Yang lawan pula, bukan kecil anak juga. Profesor Emeritus Dr. Ahmad Adam. Di Oxford tu. Dulu dia di UMS. Dr. Ahmad Adam dengan buku dia. Dr. Hashim Musa pun dengan buku dia. Ini yang hebatnya sejarawan bila bergaduh ni. Mereka tak maki hamun. Mereka tak takfiri. Mereka tak kata hang kapiak. Mereka tak kata hang sesat. Mereka tak kutuk orang. Berdebat dengan ilmiah. Dr. Hashim Musa ada buku dia. Dr. Ahmad Adam ada buku dia. Berlangsung dalam suasana yang sangat harmoni. Ustaz-ustaz kena malu dengan profesor-profesor ni. Serius to see. Betul? Eh? DAP. Mana? DEP. Tak keluar ni kot. Tak lawan. Atas kau. Bawah Faizal Hassan aku. Tak ada, tak ada. Dalam buku Mastika. Dalam buku Mastika. Tak keluar. Tak dalam buku Mastika dulu, ada keluar cerita yang hang tua si perempuan wanita. Haa, betul? Ada, ada. Hilang sebab malu seluar koyak. Betul ke cerita tu? Yang tu memang bersih Mastika tu tolak tu ya. Repek sangat. Aduh malu. Tapi betul, tapi betul. Cerita tu memang dalam Mastika. Saya ingat cerita tu. Saya mesti beli. Okey. Batu bendahara tak jadi bunuh dia sebab bila nak bunuh dia tengok dia perempuan. Kan? Mudah sangat ni. Okay. Tapi betul lah bagus ingatan dia ni. Memang dalam Mastika saya ingat lagi. Okey. Ha, baik. Dulu ada Imam Ghazali dengan Ibn Rushdi bertengkar bab falsafah. Seorang karang Tahafud al-Falasifah, seorang balas balik dengan kitab Tahafud al-Tahafud. Berlangsung dalam suasana yang sangat harmoni. Walaupun dalam kitab Tahafud al-Falasifah dan kitab Tahafud al-Tahafud ada pertengkaran, tapi dalam kitab. Dia bukan dalam YouTube. Dia tak ada maki hang bodoh, hang nak masuk neraka ke? Tak ada ayat macam tu. Okey, tak ada perli-perli sih, tak ada. Berlangsung dalam suasana yang sangat akademik. Okey, ini yang kita kena belajar. Ini yang para ustaz kena belajar dengan para ahli akademik. Okey? Okey, baik. Mastika teruk now. Okey, baik. So, itu yang menyokong. Okey, kuat lagi lah. Apa lagi tu yang menyokong? Dalam di dalam Okinawa sekarang, mereka jumpa satu keris. Okay, ini memang dalam sejarah. Mereka jumpa satu keris Lok Sembilan. Keris Lok Sembilan. Dalam dasar dekat sungai dekat Rukyu lah. Yang bila mereka kaji, memang benda Melaka. Okey. Bila kita keris Lok Sembilan bermaksud apa? Bermaksud ada hubungan diplomatik antara Melaka dan Rukyu. Ilmu keris, kalau keris 9 itu bermaksud keris hubungan diplomatik. Keris 7 bermaksud keris raja muda. Keris 5 bermaksud keris panglima. Bukan, keris 5 ni bukan panglima. Dia panggil keris apa? Sabar, KAB Zat. Keris 3, keris panglima. Keris tempur, 3 luk. Okay, dia pendek sikit, nak tempur senang. Keris 9, dia panggil keris di hubungan diplomatik. Keris 7, raja muda pakai. Keris 5 ni dia keris apa ni? Dia istiadat macam tu lah. Okay? Ha, tetapi yang dijumpai dekat sungai dekat Okinawa ni, keris 9. Bermaksud memang ada hubungan diplomatik Melaka dengan Rukyu. Okay? Ini yang menguatkan lagi tu. Okay, baik. Ini geng-geng yang menyokong. Okay, boleh? Saya nak pergi kepada geng yang tak menyokong pula. Keris ayam nampak di kaki. Malam ni semua soalan muafu. Tak apa. Boleh. Enjoy. Santai eh. Saya pun malam ni game dekat. Nampak. Atas nampak cerita. Boleh game dekat. Masih hantua. Game dekat. Okey. Baik. Ini geng-geng yang menyokong. Okey. Baik. Kita nak pergi geng yang tak menyokong pula. Geng yang tak menyokong ni dia kuat lagi tau sebenarnya. Jadi tuan-tuan dah nilai tadi tu sebagai hujah-hujah geng-geng yang menyokong. So tuan-tuan nilailah. Sekejap kita tengok apa yang mana lagi kuat.
Kemudian apa lagi teori yang orang menyokong? Dia kata, kalau benda ni rekaan, mustahil nama dia wujud di setiap tempat. Dalam catatan Cina pun ada Laksamana Tua, Laksamana. Dalam catatan Portugis pun ada. Dalam hikayat Melayu ada. Seletus Salatin ada. Bustan Salatin ada. Tufak Nafis pun ada. Tufak Nafis ni karangan Raja Ali Haji. 1870. Dia lewat dah. Okey, kurung ke 19. Okey, baik. Tu Sri Lanang sebelum tu lagi. Okey, baik. Dan kemudian apa lagi? Kata orang yang menyokong ini, tak mungkin watak tu boleh wujud. Ramai orang boleh cerita benda yang sama, padahal cerita tu reka. Masa faham maksud dia? Saya cerita pasal Laksamana ni power. Kemudian ada member saya cerita dekat tempat lain pasal Laksamana ni power. Ada member cerita kat tempat lain pasal Laksamana ni power. So bermaksud Laksamana ni memang ada lah. Ha, dalam ilmu hadis dia panggil mutawatir bimaknawi. Okey, dia sahih atas makna. Cerita tu mungkin tak sahih. Bila cerita contoh macam Imam Mahdi, banyak matan hadis pasal Imam Mahdi, tetapi version yang macam-macam. Imam Mahdi daripada sini, Imam Mahdi daripada sini, Imam Mahdi akan diangkat di sini, Imam Mahdi ini berlaku naik bila pergolakan di sini, banyak. Tetapi bukan semua matan itu sahih. Tetapi yang sahihnya Imam Mahdi itu ada. Betul tak? Sebab banyak hadis, faham tak? Kan? So dia panggil mutawatir bimaknawi dalam ilmu hadis. So begitu juga kisah hantu ni. Cerita tu mungkin pelbagai version, tetapi kalau pakai ilmu hadis dalam cerita hantu ni, hantu itu ada lah. Tak ada pokok, takkan hantu nak goyang. Macam mana? Apa? Tak ada angin, takkan pokok nak goyang. Maksudnya ada cerita lah tuah tu. Cuma version cerita tu mungkin berlainan lah, macam tu. Ini pendapat. Okay? Tapi orang yang sokong ni, dia kuat lah dengan cerita dia. Hantu bergurau dengan adik putera ni, pergi ke Pulau Besar, ambil ilmu. Okay? Kemudian ada satu apa teori, bukan teori. Dalam catatan India, hantu pernah berkhidmat dengan seorang raja nama dekat tamadun Hindu, dia panggil tamadun Vijayanagara ni. Sebut macam Hindu betul ya, no? Vijayanagara ini dia adalah tamadun dalam tamadun Hindu, yang mana dia dalam kurun ke-15. Yang dalam catatan Vijayanagara ini ada seorang lelaki Laksamana daripada tanah Melayu pernah berkhidmat dengan raja kat sini. So adakah Laksamana ini adalah hantu? So catatan tentang hantu ni banyak di merata tempat. Okay, so siapakah, betulkah hantu ataupun orang lain-lain lah? So ini yang menyokong. Okay, okay, baik. Kita nak pergi orang yang menentang pula. Zahihak ni Zam, panjang tu tak ada. Tanya sekejap lagi lah Zam. Main ni kata korang. Main tani Zam. Di manakah terletaknya kekuatan hang tuha? Terletak pada huruf ta. Arif PLD. Okey, baik. Itu golongan yang menyokong. Okey, golongan yang menentang ramai lah. Antara Kuk Kim, tapi untuk Kuk Kim ni dia tak kuat lah. Dia sekadar menentang. Tapi kalau Dr. Ahmad Adam, dia siap dengan hujah, siap dengan buku. Okey, baik. Ada video kat YouTube cerita hantu dekat India. Oh, terima kasih. Terima kasih atas info. Okey, baik. So kita nak pergi catatan golongan yang menentang. Saya tuan-tuan nilai. Menurut Profesor Ahmad Adam, okey. Bukan saya ni, saya cuma buat keluar semua ulama-ulama punya teori ni. Okey, baik. Hantu pun pernah jumpa Da Vinci. Leonardo Da Vinci, betul? Ada juga dia pernah terbit dalam surat khabar mana tu. Okay, dalam catatan Da Vinci kot. Cerita pernah jumpa dengan hantu. Itu golongan yang menyokong ni. Okey, baik. So saya nak pergi yang menentang pula. Sebenarnya kalau tanya saya secara peribadi, dari segi hujah, golongan yang menentang ni lagi kuat. Okey. Tapi dari segi kepercayaan ni, kita sokong belah hantu ada lah. Sebab bagi saya macam tadi lah, mutawatir lebih maknawi. Kalau dia tak ada, macam mana cerita dia boleh spread luar. Kan? Tapi kalau saya akan bagi kesimpulan saya. Yang pastinya kesimpulan saya bukan yang paling betul lah. Okey, baik. So kita akan pergi. Baca komen di sini nah. Okey. Yang pertama, cerita menurut profesor yang mengatakan hantu yang tak wujud, yang pertama dia kata perkataan tuah di dalam daftar kata bahasa Melayu cuma wujud pada kurun ke-17. Okey, perkataan tuah ini sendiri cuma wujud dalam kurun ke-17. Sedangkan hang tuah wujud pada kurun ke 15. Tuah dah wujud. So macam mana tuah nak wujud? Perkataan tuah baru ada kurun ke-17. Ini yang paling apa,
paling kuat, paling ringan lah nak bagi. Dan dalam catatan, dalam catatan hikayat Hang Tua yang asli, yang original, yang awal, ataupun suratul syariat yang awal, dia menggunakan tulisan Kawi. Kan Melayu dulu dia pakai, Melayu dulu ada banyak tulisan. Melayu dulu ada banyak tulisan. Tulisan Rencong, Indragiri, Pahlava, Kawi. Kawi ni antara yang latest dalam yang lama. Yang hikayat Hang Tua pakai tulisan Kawi. Dia eja tuah macam ni. Tawau. Ha. So, orang Melayu, orang Melayu yang agak kemodenan ini, dia dia eja jadi tuah. Padahal menurut Profesor Ahmad, ejaan Kawi bukan kira macam tu. Ejaan Kawi, dua perkataan awal digabungkan, yang belakang disebut dengan nama Datuk. So jadi, jadi apa? Tu. Tu. Yang belakang disebut dengan huruf dia. Jadi? Tuha. Tuha. Jadi macam tu. Nampak? Begitu juga dengan Hang Lekiu. Hang Lekiu dalam kitab Hikayat Melayu, dia tulis macam ni. Lam, ka, ya, wow. Kalau kita ajar sekarang jadi? Lekiu lah. Betul tak? Lekiu lah. Eja, kalau orang moden cuba ejar yang ni, jadi lekiu. Tetapi menurut cara ejaan Kawi, dia bunyi dia le ke wa. Huruf lah dibunyi dengan nama dia. Le ke wa. Okey. Dan dia kaji lagi, le ke wa ini adalah nama sebatang pokok. Pokok yang minyak wangi, pokok wangi di tanah Jawa. Kasturi bermaksud wangian. Jebat bermaksud wangian. Lekir bermaksud batang pokok yang wangi. Ha, ini, ini ini yang dia kaji. Maka dia kata cerita ni macam, dia macam cerita macam Farida Hanum, macam anak Malay lagi cerita yang macam mana? Apa? Singapura dilanggar tu dok. Cerita nak bagi pengajaran. Ha, ini menurut dia nah, bukan saya. Okay, dia bagi bukti lagi. Dan dia kata pula, cerita-cerita di dalam hikayat Hang Tua Suratul Syaratin ini tak logik. Sebab katanya, yang pertama, dia diterbitkan dalam tahun 1626 tadi tu, zaman Belanda. Yang kedua pula, apa lagi katanya? Dia kata pula, dalam catatan lama ni, dia kata, saya baca komen kat sini dah. Okay, saya sambung lagi dah. Okay. Okay, ni tengok lah, macam mana Profesor Ahmad Adam bagi bagi teori dia lah. Apa? Okay. Macam ni. Dia kata, dalam cerita lama, cerita Melayu ni, dalam hikayat lama ni, dia cerita hubungan berlaku, hubungan Melaka dengan Majapahit. Kan? Bahkan Keris Tamingsari tu, Hang Tua ambil daripada Panglima, Panglima Majapahit lah yang nama dia Tamingsari. Kan? Dengan berjayanya bunuhnya Tamingsari tu, Hang Tua dapat Keris Tamingsari, Panglima Majapahit tu. Okay. Tetapi dalam ilmu sejarah yang sebenar, kerajaan Majapahit, okay, ini Majapahit, Majapahit, tengok tengok nah, ini Melaka. Kerajaan Majapahit, okay, ada komen tak Tara? Kerajaan Majapahit dia muncul tahun 1331 dan dia berakhir 1364. Melaka 1411 ataupun dalam kutip 14 1400. Tak apalah, ni yang kukuh 1411 sampai 1511. Bermaksud apa? Tuan dari sini tuan faham macam mana? Dari sini tuan faham apa? Tak jumpa langsung. There is no compliment, tak ada. 100 tahun beza dia. Yang ini 1364 dah tamat. Ini 1411 baru muncul. So mana mai Hang Tua jumpa dengan Majapahit punya raja, punya panglima. Ini 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 teori dia tuan-tuan, saya bawa saja nah. Ha. Okey. Inilah sejarah. So jumpa kat mana? Ha, jumpa kan. Kemudian ada versi lain, Hang Tua tak ambil Temen Seri dekat Majapahit. Hang Tua ambil Temen Seri dekat Nabi Khidir. Itu satu. Kemudian Hang Tua memang ambil Temen Seri daripada para yang dibawa oleh para Mesoro turun temurun sampai Sultan Muzaffar, Sultan Mansur, Sultan Mahmud. Macam tu. Yang ketiganya Temen Seri ni ambil di Perak. Tak apalah. Macam mana pun version yang paling kuat ambil dekat Tamingsari lah, dekat Majapahit. Tapi tak pernah berjumpa. Satu. Yang kedua pula. Siapa dah? Boleh? Cantik. Ada komen tak? Gerang ustaz lah ni.
Tuan-tuan ingat lah. Ingat tarikh ni? 13 Mei tahun? 16, 12. Satu lagi 13 Mei 1969. Ni apa ni? Ni tragedi berdarah kan? Yang ni benda apa? Siapnya Sulatus Salatin. Siapnya Sulatus Salatin pada tahun 1612, zaman Belanda. 100 tahun selepas Melaka jatuh. So, dalam 100 tahun itu macam-macam cerita boleh berubah. Kalau orang tanya, "Ustaz, kenapa depa tak berutama tulis siap-siap?" Sebab tradisi orang Melayu, tradisi lisan. Kita banyak cerita mulut ke mulut, kita tak tulis. Okay? Begitu juga dengan tradisi orang Islam, majoriti pakai tradisi lisan. Sorry to say tuan-tuan, saya bukan Syiah, tetapi yang baik dengan Syiah ini, dia banyak banyak teruklah. Tapi yang baik, depa ni tradisi Syiah, dia suka menulis. Sebab itu banyak cerita yang sampai ke tanah Melayu, bila kita bongkar-bongkar balik, lah cerita Syiah. Bongkar-bongkar, lah cerita Syiah. Kan? Bukan Syiah baru main tuan-tuan. Kau tahu Syiah main tengok dia masuk dalam bentuk cerita, bukan. Cerita tu dah lama dah. Kerana zaman mereka, mereka dah mula menulis. Okay? Kita kurang menulis, kita banyak cakap. Sorry lah. Kena akui lah. Sebab tu banyak cerita yang sampai kat kita, bila kita kata merepek cerita ni, tak betul ni. Kecil-kecil-kecil, lah sumber Syiah rupanya. Bukan salah mereka, salahlah mereka. Tapi bermaksud mereka dah menulis dah. Cerita kita tak tulis. Okay. Sama macam kes Melayu ni. Kenapa orang lebih kenal kerajaan Cina daripada kerajaan Melaka? Sebab kerajaan Melaka tak ditulis. Catatan Cina ditulis. Kenapa orang lebih kenal tentang The Great Baths di Rome, di Greek? Masa mereka tulis, kita tak tulis. Okay. Itu yang menjadi masalah dengan kita tu. Kita banyak lisan. Lisan ni besar tuan-tuan. Cerita kat. Tuan-tuan ingat tak dulu ada satu seloka Melayu? Ada satu viral dekat Facebook, viral dekat WhatsApp, dia panggil seloka bangsa Melayu. Yang dimula dengan Hai Melayu, bangsa aku Melayu, seloka oleh Ismail Said, kan? Cerita, seloka tu saya punya. Bukan Ismail Said punya. Tapi tuan-tuan tengok, dia berkembang jadi macam mana? Oh, Ismail Said dan ditambah-tambah-tambah jadi panjang cerita. Nampak? Itu baru seloka. Yang baru saya tulis dalam bulan Julai, bulan Ogos keluar dekat Facebook orang lain, Ismail Said dah. Bulan bawah tu pula dia tambah-tambah-tambah. Dia masuk ke WhatsApp, dia masuk ke semua kan. Sampai sekarang masih duduk sebang. Baru kemarin saya dapat. Saya macam, kita tengok berbulu lah ni, aku punya kan. Tapi bermaksud apa? Baru setahun, dua tahun, dah boleh orang palsukan benda tu. Bayangkan hadis yang sebut 40 tahun. Kan? Itu yang kita kena hati-hati dengan ilmu hadis ni. Ini batu padang ni, Syed. Okey, baik. Boleh saya sambung? Okey, baik. So, okay, so Salatin. Macam garang malam ni, pelik pula. Okay, itu satu. Yang kedua, kata profesor yang mengkaji yang mengatakan hang tuah tak wujud. Banyak cerita-cerita zaman tersebut, cerita dia lebih kurang. Contoh, cerita tentang hikayat Ramayana dan Mahabharata. Ni kayak India. Cerita lebih kurang dengan cerita hang tuah. Dan hang tuah ada seorang sahabat yang, bukan. Cerita dia the Epic of Gilgamesh, the Epic of Ramayana and Mahabharata. Cerita Ramayana Mahabharata ni ada dalam King Rama ini ada seorang Laksmana yang sangat setia dengan dia, yang dalam Epic Ramayana dia panggil La Sa Ma No. Perkataan ini disebut dalam Epic Ramayana dengan Mahabharata. So kata profesor ini, mungkin perkataan ini dicuri daripada Epic Mahabharata ni, dia masuk dalam hikayat hang tuah. Perkataan Laksmana ni. Satu. Yang kedua, cerita juga tentang Laksmana ini yang menuntut bela dengan King daripada bila King Rama ni kena fitnah. So macam lebih kurang. Okay, yang ketiganya, menurut dia ni, Epic hikayat Sri Rama dikopi terus daripada hikayat Ramayana ni. Ini tinggilah tuan-tuan. Cuma nak beritahu, cerita dia lebih kurang. Sebagian lagi dekat. Cerita pokok Melaka. Ha, itu dekat sikit kan tuan-tuan. Melaka main pada mana? Satu hari, para mesura sandak dekat satu pokok. Kemudian anjing buruan dia kena sepak dengan pelanduk. Kan? Kemudian dia tanya, bagus tempat ni, dia kata. Okay. Pokok apa beta sandak ni? Menteri dia kata, pokok Melaka. Maka beta nak namakan negeri ini Melaka. Kan? Cerita tu kan? Dalam buku teks pun ada. Baik.
Ustaz, ada tak ada ke jadual kuliah santai? Senang nak ajar jadual. Kuliah santai ni kita buat santai. Saya nak berani, saya nak abang mentak reti tapi ada pasal 2 minggu kita stop tu sebab apa? Kita yang kita stop 2 minggu sebelum ni tu pasal Pulau Pinang dilanda banjir. Minggu yang pertama kita sibuk menguruskan banjir. Minggu yang kedua, minggu lepas kita sibuk menguruskan pasca banjir. Bahkan kita sedang meneruskan lagi ni. Tuan-tuan kalau ada bantuan, tuan-tuan beli PM kat sini. Ada nak bagi zakat ke apa-apa. Masih banyak pasca banjir yang ni. Okay? Okay. Asal Melayu daripada mana? Oh, yang ni saya nak ulang ni jadi panjang. Cuma Ustaz Rahimi ni boleh tengok siri ke apa-apa itu? Tak ingat tapi kita dah pernah cerita bahasa Melayu ni. Tulis, boleh buka YouTube, subscribe Jeff Osama. Dalam tu ada list of our series. Salah satunya ada cerita tentang Melayu. Okay? Jeff Osama. J-E-F-F. Sini. J-E-F-F. Osama. Okay. Ha, ni subscribe YouTube ni. Dalam tu ada siri dia. Okay? Ha, baik. Cuma kalau tengok dalam buku sejarah, dia kata Melayu ni proto-ditro semua tu lah kan? Ha, okay, baik. Tak apalah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim Muhammad. Saya berhenti kat mana tadi? Pokok Melaka. Okey, baik. Tuan-tuan mengikuti saya tak? Pokok Melaka. Baju lawa ada lagi tak? Ini Uniqlo punya ni. Apa, sweater. Pokok Melaka, tuan-tuan ikuti saya. Kita berhenti dekat tu tadi kan? Okey, baik. So, para Mesora tanya apa besar dia. Pelanduk ni bersepok anjing ni. Tempat ni sempoi. Eh. Nama apa tempat ni? Pokok apa? Beta Sanak. Pembesar kata Pokok Melaka. Maka beta namakan negeri ini Melaka. Eh. Cerita tersebut ada di dalam Hikayat Majapahit. Memang ada. Okay, saya tengok memang ada. Dalam Hikayat Majapahit, raja yang nak buka Majapahit tu, saya lupa nama dia. Dia pergi berburu, nak buka negara. Dia pun diusir pada adik-beradik dia. Macam cerita hantuah lah. Macam cerita Raja Melaka lah. Dia diusir pada Temasek. Kan? Tengah ujung kan macam ni. Kemudian dia duduk parti dengan pembesar dia ni, pelanduk dia kena sepak dengan anjing ni kena sepak dengan pelanduk. Kemudian dia tanya pembesar dia, ni pokok apa beta sanak? Pembesar dia kata pokok maja. Maja. So dia namakan negeri itu Majapahit. Cerita sama tu weh. Maka kata Profesor Ahmad Adam, logik kalau cerita hantu pun kopi cerita macam tu lah. Pasal cerita ni lebih kurang. Okey. Kata-katanya macam tu. Okey. Baik. Ish, macam tak buat sampai ya. Saya bagi yang lagi sampai eh. Baik. Tuan-tuan boleh pergi ke arkib ataupun tuan-tuan Google sampai dapat. Saya tak dapat pergi setakat am boleh arkib. Tuan-tuan cari hikayat. Tuan-tuan mesti bisa dengar. Hikayat. Tuan-tuan, cuba sambung benda-benda ni. Panji. Panji apa? Tak, saya dengar. Hikayat Panji. Panji lah ke? Hikayat Panji se... Tak, tak. Tak, saya dengar. Hikayat Panji Semerang. Tak. Cuma biar ambil ni tu. Ni, Hikayat Panji Semerang. Cari hikayat ni, baca. Dalam Hikayat Panji Semerang, ada 5 orang panglima. Ada 5 panglima. Ni ikat Panji Semerang ni tak nak jawab. Panji Semerang. Ha. Ya, Semerang, Semarang. Dua antara dua Semerang Semarang. Okay, yang dapat kat saya Semerang. Mungkin Semarang tak apalah. Okey. Bisa ingat kan ni ikat Panji Semerang kan? Okey. Dalam ikat Panji Semerang dia cerita tentang ada 5 bersaudara ni dekat dalam tanah Jawa. Sini tanah Jawa punya cerita. Okey. Ha, yang apa macam mana saya nak cerita? Macam mana dia ada 5 orang. Yang pertama nama Raden Inu, ha, ni Jawa punya. Okey, ni Jawa punya. Eh. Kenapa tak keluar hilang? Bergelap. Lah komen dekat Hafiz Khair betul tak? Ya. Raden Inu Kertapati. Okay, dia ada 5 orang, 5 orang 45. Okey, kemudian dia ada juru de ke juru de tak tahu, kemudian kurta purta atau purda tu purta ada satu lagi nama saya lupa. 5 orang nama ni. Ada satu lagi nama saya lupa 5 orang, tapi memang 5 orang.
So cerita tentang 5 orang pahlawan ini sebiji tu lah cerita Melaka. Depa pitawan lanun dapat anugerah pada Raja Jawa kemudian sebiji, dan bahkan Raden Inu Kertapati ni dia ada satu keris nama Kalasani. Keris Kalasani. Kalasani Taming Sari. Adakah lebih kurang? Adakah cerita tu sebiji tapi orang lain? Adakah Raden Inu Kertapati ni memang hantu tetapi versi Jawa? Tak tahu. Tapi ada cerita tu sebiji dalam Hikayat Panji Semerang. Jadi siapa yang tiru siapa? Ataupun memang cerita ni viral? Contoh saya bagi macam ni lah tuan-tuan. Zaman sekarang ini ada cerita tentang suami aku ustaz. Bomba. Abang bomba apa? Bukan yang cerita saya suami ni. Suami aku ustaz. Playboy itu suamiku. Suamiku mesti arrogant kan. Semua cerita suami-suami-suami-suami ni kan. Tapi production lain-lain-lain. Bermaksud zaman ini fenomena cerita tentang suami. Adakah bermaksud zaman dulu ni fenomena cerita tentang 5 pahlawan bersaudara? Mungkin. Macam tu tak? So, menurut yang menentang ni kata, mungkin macam tu. Okay, clear yang tu? Okay. Okay. Bahkan kalau menurut Profesor Ahmad Adam, Hikayat Hantu ni ditulis pada akhir kurun ke-17. Akhir kurun 17. Bermaksud tahun? 1690-an. Beberapa ratus tahun selepas hantu dah meninggal. Kenapa? Okay. Soalan lagi tak? Okay, ni mana persenta? Semarang tempat dekat Indon. Okay. Dan cepat tu diversi Jawa punya. Okay. Tu ini yang menentang. Kemudian, tadi lah Tuha, Lekewa, kemudian hikayat-hikayat ni dia tak sama zaman dia. Ini antara hujah yang mengatakan hantu tak wujud. Sebab ahli sejarah, dia pun kata sejarah tak boleh dirujuk dengan karya sastra. Ni yang kuat dia. Sebab karya sastra boleh berubah. Orang boleh berimajinasi dengan sastra dia. Hantu pergi berguru, hantu ada ilmu kebal, hantu berlawan dengan hanjebat tu. Pembesar tucuk dengan pedang kat bawah. Kalau kita kaji dari sudut sastra, memang ada maksud sastra. Okey, contoh bila hantu hanjebat okey. Bendahara Sultan Perak, Sultan Mahmud Shah, dia perlambangan kepada apa? Hantu perlambangan kepada orang yang terlalu taat membabi buta. Okey. Tak kira betul, tak kira salah, hang pemimpin aku taat. Hantu. Hanjebat perlambangan kepada orang yang melawan membabi buta. Aku tak boleh hang sultan ke, hang apa kau, aku amuk semua sebab aku sayang saudara aku. Tun Perak lambang kepada kebijaksanaan. Dia lawan sultan tetapi dia tak melawan. Dia cuma lawan di sudut dia tak pergi bunuh hantu, kan? Dalam tuan-tuan baca hikayat hantu, ayat Tun Perak dia kata apa? Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah derhaka patik sembah kanan. Sembah derhaka tu dia tu ayat Nizar Menteri Besar Perak dulu pernah guna kan, sembah derhaka. Dia memang ada istilah Melayu. Sembah derhaka bermaksud kita sembah dia, taat dia, tapi kita nak lawan perintah tu. Tuan Perak guna perkataan tu, sembah derhaka patik sembah kan. Dia tak bunuh hang tu. Dia bijak. Dia lawan dan tak lawan. Lawan dia bijak. Dan ada watak rakyat. Tu nak tengok punya cantik kan. Orang muda kata apa? Bila orang bergaduh ni batu api dia panggil apa? Suka apa? Suka cucuk kan. Bila hantu bergaduh dengan hanjebat, rakyat buat apa? Tu dia bercucuk pada bawah nampak. Nampak tak cerita tu? Kan dalam cerita Piramli kan, dia cucuk dengan tombak. Tu kan cerita Piramli tu dalam kitab sejarah. Okey. Mamak. Boleh tengok kan. Ha. Dia suka cucuk. Rakyat di bawah ni bila hanjebat dengan hantu bergaduh, pergaduhan antara yang taat membuta tuli dengan yang lawan membuta tuli bergaduh, akan ada rakyat di bawah yang tukang cucuk. Itu yang Piramli buat, itu yang hikayat hantu cerita. Dia bercucuk dengan lembing kan daripada bawah. Itu pelambangan sejarah. Pelambangan sastra. Mungkin dia adalah sejarah sebenar, mungkin dia adalah ilustrasi ataupun fantasi ahli sejarah, ahli sastra berdasarkan cerita sebenar. Boleh. Okey, saya bagi contoh lainlah. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cerita yang betul. Memang betul ya tuan-tuan. Nabi Sulaiman nabi dalam Quran, autentik. Dengar cerita nama hantu tu, nama betul dia hantu Tuha. Ha? Yang saya cerita tadi tu. Ataupun Tuh ni gelaran pangkat. Okey, tak apalah.
Itu Tuha ni ejaan Jawi Kawi, Jawi lama. Saya kata tu urutlah disebut dengan huruf Datuk Tuha. Okey, baik. Kat mana tadi saya berhenti? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi contoh dia betul eh. Tetapi tu tengok apa kesan dia. Walaupun Nabi Sulaiman itu wujud, dia benar dalam Quran ada, tetapi version cerita tentang Nabi Sulaiman beribu. Nabi Sulaiman dengan apa? Dengan semut tu di dalam Quran. Dengan Nabi Sulaiman dengan kancil, kemudian Nabi Sulaiman dengan lalat. Nabi Sulaiman dengan apa ada kan? Nabi Sulaiman duduk dengan lalat, tanya lalat hidup apa hari. Nabi Sulaiman dengan apa? Banyak cerita kan? Apa kancil nak bawa zaman pada Nabi. Nampak? Padahal Nabi Sulaiman tu betul eh, tapi cerita tu beribu. Kita takut hantu hanya jadi kisah macam tu. Dia betul, tetapi version cerita dia tu yang mewarnai hantu itu beribu. So kita tak dapat sumber yang autentik. Okay. Baik. Apa lagi? Kemudian apa lagi? Ada lagi tak? Saya nak tambah. Apa lagi? Maaflah nak tanya, bertekal 50 orang terhubung Melayu. Siang punya version yang macam pahit tu, Puan. Okey, baik. Contoh cerita pasal Sultan Mahmud Shah nak pergi minang Putih Gunung Ledang. Tuan-tuan akan jumpa version yang sama di dalam hikayat Jawa. Dia cerita tentang Raja Jawa masa tu nama dia Pasembahan. Pasembahan. Pelik nama-nama Jawa ni nak hapai susah. Okay. Apa ni? Raja Jawa nama Pasembahan Senopati. Dia minta ulang ni jawapan yang Melayu Bugis tu. Interak. Blokkan interak. Tenang, okay, sat. Okey, ini dalam hikayat Jawa ada seorang raja nama Pasembahan Senopati, dia berkenan dekat seorang puteri dasar laut, nama dia puteri, saya tak tahu nak bunyi macam mana, Ki Ro Ratu, ataupun dikenali sebagai Ratu Kidul. Tuan boleh cari cerita ni ada. Okay. Pasembahan Senopati ni Raja Jawa, dia berkenan dekat Ratu Dasar Laut, nama dia Ratu Kidul. Ki Ro Ro Ratu Kidul nama dia. Ni puteri Dasar Laut. So, Pasembahan Senopati hantar Raden Inu Kertopati dengan rombongan pi minang puteri Ratu Kidul ni. Dan puteri Ratu Kidul bagi syarat yang pelik-pelik. Kemudian Raden Kertopati ni malu, dia tak balik dah jumpa Senopati. Cerita dia macam hantu tak? Gunung Ledang sama. So, menurut profesor yang lawan, dia kata macam mana cerita boleh sama? Apa pakat ke? Apa reka ke? Macam mana ke? Nah, itu pertikaian yang muncul di situ. Okey. Itu antara cerita dah. Sebab mana suruh ulang tadi mana? Ratu Dewi Laut. Ya, Ratu Dewi Laut. Ni Loro Kidul. Kidul. Ratu Kidul lah senang abang. Ratu Kidul. Okey. Cucuk dia bawah juga perlambangan bahawa depa menguasai silat sehingga boleh berlawan di atas. Ha, kan depa lawan kat atas tu kan. Depa macam bila cucuk tu depa boleh terbang tu kan. Okey. Roro Kidul ada cerita dia dulu. Suzana berlakon. Suzana mana? Suzana. So, saya cerita malam ni. Saya cuma bagi orang tahu version yang orang kata dua-dua. Tuan-tuan nilai lah. Tuan-tuan kalau tengok, tanya orang sufi, orang tarekat. Dia kata hantu ni Syekh Abdul Rahman. Jumpa dengan Nabi Khidir. Man Ma'el baru wajib ni. Lambat lah. Lepas dah cerita dah. Abdul Rahman. Said Abdul Rahman. Kan? Keturunan Nabi. Dia sempat jumpa Nabi Khidir. Itu version orang tarekat. Version orang silat. Almarhum Datuk Mir Abdul Rahman yang susun ilmu silat gayung ni, dia pernah berjumpa dengan hantu dekat mana? Yan ke Sungai Petani ya? Masa dia pergi bersulung tu. Gurun ke? Kan? Itu version orang silat. Sunah-sunah bolong tu. Saya jam terus cerita Indonesia. Saya cerita Indonesia yang saya kenal Bunga Citra Lestari. Dia iklan biskut. Iklan biskut apa? Apa benda dia biskut tu lah.
Saya suka tengok iklan tu. Pasal dia tak makan tu. Okey. Agnes Monica apa? Kalau matahari ku lagu tu kan. Tu sama macam Sheila on 7. Okey, baik. So itulah sedikit sebanyak cerita tentang hantu. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia. Kesimpulan dia, wallahu taala alam. Tuan-tuan nilai lah sendiri. Yang mana lagi? Tapi kalau tanya saya, bila saya dah baca dua-dua, Saya kaji lah dua-dua. Bila saya baca, saya jumpa dia bagi, dia kata, hikayat Banjir Semarang. Saya cari hikayat Banjir Semarang. Dia tak, saya cari, saya baca semua. Yang saya dapat secara peribadilah, saya mengaku yang saya sebut ni bukan yang paling betul. Mungkin salah, tapi ni peribadi. Wujud, beliau ini wujud, cuma version cerita tu kena kaji balik. Kita tak ada satu cerita yang betul-betul autentik, tak tahu yang version mana. Macam saya kata tadi, Sulatus Salatin sendiri ada 29 versi. Dalam 29 versi tu ada beratus versi yang tua. Kita tak masuk hikayat hantu lagi. Hikayat hantu pun berapa versi pula. Hikayat hantu pula ada disunting oleh Isa Masaid. Ada disunting oleh Kasim Ahmad yang meninggal baru ni tu. Ada Institut Terjemahan. Ada Oxford pun ada. Jadi yang mana yang tulen? Kan? Sebab ada kata hantu berakhir dekat Johor. Ada kata hantu berakhir dekat Ulu Sungai Perak. Ada kata hantu berakhir dekat Mekah. Dalam catatan Shelebiar, hantu api Mekah tahun 1481. Hantu api Mekah. Zaman ini, tuan-tuan kena ingat, dekat-dekat dengan 1481, 1493 apa berlaku? 1493 masih apa berlaku? Andalusia diserang. So, dia dekat dengan zaman ini. Adakah hantu pergi ke sana tu dengan misi yang macam tu juga ke? Macam mana ke? Mungkin ada kaitan. Okey? Ini hantu ke Mekah. Ini dapatan daripada catatan Shelebiar. Saya sedang cari dalam catatan Arab, mungkin kalau kuat hantu ni ada, mungkin jumpa 1481 watak ini pernah sampai ke Tanah Suci. Tuan-tuan sama-sama doakan, secara-cara sampai dapat. Okey? Kalau ada catatan Arab mengatakan lelaki ini pernah sampai dekat Mekah tahun ini, maka kuatlah. Okey? Kalau betul, sebab ini kajian. Kalau betul, bermaksud hantu bukan calon orang lah. Sebab zaman ini, orang yang pergi Mekah bukan orang biasa-biasa. Tutup guru ya. Orang awam bukan melipi, bukan ada Abdul Aziz, bukan ada Tamu Haji. Kan? So, tak tahulah. Okey, baik. Ya, Kasim Ahmad tu. Kasim Ahmad kan dulu dia sastrawan. Dia kerja dengan Dewan Bahasa. Dia wartawan dulu kan? Okey. Okey. Tuan-tuan dah baca buku Kasim Ahmad Roh. Yang lama-lama, zaman dia wartawan, sebelum dia tubuhkan, gerakan apa? Jam-jam Jemaah Al-Quran Malaysia. Buku-buku dia yang sebelum-sebelum tu seronok. Okey. Okey. Ya, ada catatan mengatakan dia berakhir dekat Siam, Ayutthaya. Dan mengatakan dia berakhir dekat Johor. Ada kata dekat Temasik. Ada kata dekat Perak. Dan ada kata dia tak berakhir. Jadi sempat Nabi Khidir pula. Wallahu ta'ala alam. Tapi secara kesimpulan selamatnya, dia ada. Tetapi version cerita itu kita belum dapat yang mana betul-betul autentik. Okay. Taming Sari ada. Sampai sekarang diwarisi di Perak kan? Ulang jawapan interrupt tadi please. Yang mana satu ah? Bukan Melayu, lima orang. Yang mana? Antoh bukan keturunan Melayu. Orang kita tu ikan antoh dan lima saudara tu bukan keturunan Melayu. Oh, tu ah. Dia macam ni. Itu teori yang mengatakan antoh bukan Melayu. Dia ada beberapa teori. Yang pertama kata antoh ini bukan Melayu tapi dia keturunan Bugis. Sebab kuat dengan cerita catatan daripada Bugis yang mana Raja Bugis daing mempawah hantar anak dia kepada Sultan Muzaffar untuk diperhambakan dan dijadikan panglima, yang mana hantu dengan 4 orang kawan dia. Satu yang mengatakan dia pening Bugis. Yang kedua mengatakan hantu ini Cina. Ini dia kata hantu, dia tak sebut lagi 4 orang. Berapa orang tak tahu hantu, kerana catatan kerajaan Cina cerita tentang Lashan Mano ini yang dikatakan yang dihantar oleh Maharaja Cina ke Melaka, dia orang Cina. Kedua. Okey. Yang ketiga mengatakan apa lagi sebut tadi, dia orang Melayu, Cina dan Bugis lah. 3 tu lah. Okay. Yang satu lagi Jawa. Yang ni Raden Inu Kertapati ni.
Adakah kertas pati ni dan hantuah adalah orang yang sama? Ataupun cerita kertas pati ini tiru cerita hantuah? Ataupun cerita hantuah tiru cerita kertas pati ini? Ataupun... Kita tonton buka surah Kahfi. Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Khidir, Allah Ta'ala sebut apa? Ibadi, ya? Hamba aku yang diberikan ilmu min laduni, ilmu daripada aku. Quran tak pernah sebut Khidir. Tafsir sebut Khidir. Okay? Majoriti mufassirin setuju lelaki yang dijumpai itu nama dia Khidir. Bahkan Khidir sendiri bukan nama. Khidir adalah gelaran kepada dia. Nama dia Balia. Khidir ini khadra, hijau. Okay? Dan banyak versi cerita mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Kerana macam-macam cerita lah. Masa Nabi wafat, ada seorang lelaki berwangi hijau. Kemudian sahabat tanya, siapa dia tu? So kita ada lain problem malam ni. Kita banyak kali interak. So saya rasa kita terpaksa berhenti. Tentang Nabi Khidir tu, sekali lagi dah, dia agak jauh lah untuk kita nak nak sanakkan teori pun tak jumpa nak sanakkan mana. Okay, jadi sebab hadis yang sahih, Nabi kata tak ada orang yang hidup pada zaman Musa dulu tu sebelum aku yang boleh hidup sampai selepas pada aku. So hadis tu sahih. So macam mana kalau kita nak jawab Nabi Khidir hidup lagi, macam mana nak jawab hadis tu? Kan, sebab hadis tu sahih. Jadi tak apalah. Kalau tanya orang sufi, dia kerah ke katakan Nabi Khidir masih hidup lagi? Susahlah. Hakikat dengan syariat nak bertengkar susah. Dia takkan selesai sampai bila-bila. Promote buku, please. Buku apa tu? Baru ni kot. Buku aku ke buku yang hantuah ni? Ustaz, buku tu nak beli dekat mana? Ada kedai biasa ke? Buku apa ni? Oh, yang ustaz tu ni buku saya ke? Buku saya, semua kedai buku seluruh Malaysia ada, insyaAllah. Kalau tuan-tuan tak jumpa, tuan-tuan pergi dekat kaunter tanya buku Ibnu Rijal. Saya ada 10, 11 buku di pasaran. Okay, insyaAllah. 10 lah. Yang ke-11 ni akan masuk dalam minggu ni. Tetapi yang ke-11 adalah edisi kemas kini, Kembali Bertuhan. Dulu dia keluar dah, tapi dia masa tu dengan zaman GST, zaman apa, dia tak sempat nak separate. Dia tarik balik, kita kemas kini balik, dia terbit baru dengan cover yang baru. Kembali Bertuhan. Itu yang latest kan keluar yang ke-11, insyaAllah. Okay. Dan tuan-tuan, kita 3-4 kali dapat warning ni. Lain kacau malam ni, maka kita terpaksa berhentikan kat sini. InsyaAllah, minggu depan kalau tak ada arah melintang, kita sambung. Kalau ada masa, minggu depan saya ada kod dekat mana? Yang minggu depan, tahun baru lah? InsyaAllah kalau ada tuan minggu depan. Saya berhasrat kalau kita ada minggu depan, saya nak cerita kat tuan-tuan tentang ni. Teaser sikit boleh? Saya bercadang nak cerita tentang Assassin. Apa kaitan dengan Islam? Okay. Dan minggu selepas tu, saya harap kalau tuan-tuan nak tahu betul-betul tuan-tuan nak tahu tentang Nabi Khidir, tuan-tuan balik rumah cari tiwut tajuk dia Solis. Tajuk dia Solis. Lepas habis tuan-tuan tengok cerita Solis, kita cerita tentang Nabi Khidir. Tapi sebelum tu, insyaAllah minggu depan cerita tentang Assassin. Apa kaitan dengan Islam? Betulkah Assassin ini bermula dengan orang Islam? Assassin ini pembunuh upahan. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan, ataupun tengoklah bila yang kita boleh bersantai. Kalau minggu depan tak dan, kita akan kalau minggu depan boleh. Kalau minggu depan tak dan, kita akan maklum daripada masa ke semasa, insyaAllah. Demikian cerita hantuah. Tuan-tuan nilailah sebaik mungkin. Tak payah bergaduh, tak payah bertengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.